bisa ceritakan apa yang terjadi di lapangan hari ini? 就跟大家讲一下，就是今天场上的表现。我觉得今天表现的我们两个发挥的并不是很好，因为可能我们第一次在一号场地打，然后确实球馆的风向对我来说可能是会困难一些，所以我觉得今天打的并不是那么理想。嗯，mereka sih merasa performa hari ini mereka sendiri tuh kurang bagus, dan ini juga merupakan mereka pertama kali main di court 1 ya. Jadi untuk masalah mengontrol masalah angin itu juga kurang bisa mengontrol. Jadi masih belum teradaptasi banget dengan masalah anginnya. Menurut mereka tuh dia tuh nggak menilai, mereka tuh tidak menilai masalah opponentsnya, tapi pokoknya mereka tuh mengevaluasi kalau dia mereka sendiri yang performanya kurang bagus. Tadi dia nanya masalah kakinya luka atau gimana, itu pengaruh apa enggak? Itu bukan masalah yang bukan masalah besar. Itu bukan masalah paling penting yang menyebabkan mereka kalah hari ini, karena masalah kayak accident itu emang bakal terjadi di lapangan. Ada lagi ingin bertanya? Jadi, 我觉得日本现在女双确实集团优势比较突出，所以我们也会向他们学习。亚运会的事情，我觉得就是因为也是在就是这么大型的比赛当中，也是算是大型比赛，所以到时谁的发挥，我觉得都说不定。所以我觉得我们一定会尽自己最大努力备战亚运会。 Women's double-nya Jepang tuh emang sangat bagus, itu yang harus mereka belajar sama pasangan Jepang. Abis itu, tapi kalau untuk masalah Asian Games itu mereka tuh nanti kedepannya tuh siapa yang menang itu masih belum hal yang belum merupakan hal yang sangat jelas, itu sangat tergantung performance mereka saat pertandingan. Satu pertanyaan lagi. 日本語 インドネシア語 にしてほしいんですけど、日本語インドネシア語にしてほしいんですけど、永原選手と 松本選手の印象大概的に。就是你对你的今天的这两位日本选手就是有什么看法？我觉得他们两个身材非常高大，然后可能在日本队当中，我觉得与其他的一些。 Karena kedua lawannya yang hari ini itu lebih tinggi dari bentuk badannya, tinggi badannya itu lebih tinggi, itu yang merupakan salah satu ciri khas kelebihan dari mereka. Sudah. Terima kasih.